Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan dan tetap semangat beraktivitas walau sedang WFH. Untuk knowledge sharing kali ini, kita akan membahas mengenai porcine fraud pada produk perikanan. Seperti yang kita ketahui, bahwa food fraud ini sangat marak atau sering terjadi atau menjadi suatu pemberitaan di berbagai negara. Sebagai contoh di Inggris bahwa daging sapi yang dilabel 100% daging sapi ternyata mengandung daging kuda. Kemudian, produk perikanan merupakan salah satu komoditas yang paling sering terjadi kecurangan terhadapnya. Dalam hal ini, produk perikanan tersebut sering disubstitusi atau diganti dengan tidak sesuai dengan labelnya atau terjadinya mislabeling pada kemasan. Kemudian di Indonesia juga kita sering mendengar adanya kecurangan atau fraud pada produk. Contohnya bakso daging sapi ternyata diganti keseluruhannya dengan porcine atau porcine ditambahkan ke sebagian ke dalam daging sapi tersebut. Nah, bagaimana dengan produk perikanan sendiri? Apakah terjadi penambahan dalam produk perikanan? Mari kita bahas bersama. Untuk memulai mengawali sharing kali ini, saya ingin mengawalnya dengan pengertian apakah food fraud itu. Food fraud merupakan upaya sengaja mengubah, memodifikasi, dan mengganti label makanan di titik manapun sepanjang rantai pasok secara sengaja. Bisa di dalam ketika bahan baku terjadi pencampuran atau substitusi atau penambahan zat-zat yang tidak penambah zat-zat, misalnya pengawet yang tidak diperbolehkan, kemudian tidak ditulis dalam label produk. Kemudian ada beberapa aktivitas yang sering dilakukan oleh produsen dalam food fraud ini. Yaitu adanya substitusi atau mengganti keseluruhan bahan baku utama. Jadi, pihak produsen mengganti keseluruhan dari bahan baku utama. Contohnya, mengganti ikan bernilai ekonomis tinggi dengan yang lebih rendah. Contohnya, mungkin kita ingin membuat bakso atau siomay, ikan kita akui sebagai tenggiri, ternyata itu diganti keseluruhannya dengan ikan lele. Kemudian praktek dilusi bahan baku utama, jadi mengurangi konsentrasi. Contohnya mungkin produsen mengurangi konsentrasi ikan bernilai ekonomis tinggi dan menambahkan ikan dengan harga beli yang lebih murah. Misalnya daging ikan nila ditambahkan dengan daging ikan lele menjadi suatu produk perikanan. Adanya artificial enhancement, yaitu penambahan bahan-bahan buatan, penambahan bahan kimia tambahan. Contohnya adalah penambahan bahan kimia tambahan yang dilarang untuk meningkatkan kualitas rasa dari suatu produk atau meningkatkan ketahanan dari suatu produk. Contohnya menambahkan melamin pada produk susu. Kemudian praktek barang palsu, yaitu produsen melabel produk perikanannya atau melabel produknya dengan produk bermerek. Contohnya susu formula palsu atau produk perikanan dengan merek tertentu yang sudah terkenal diakui sebagai produknya padahal itu tidak asli atau tidak original dari produsen yang mempunyai merek tersebut. Kemudian adanya pemalsuan asal negara atau transshipment. Misalnya
yaitu pemalsuan ini gunanya untuk menghindar bea masuk atau pengawasan serta mendapatkan keuntungan dari konsumen. Misalnya pada produk perikanan, mungkin itu produk ikan salmon bukan dari negara Norwegia tapi ditulis atau diakui sebagai dari negara Norwegia sehingga menaikkan harga dari salmon tersebut. Atau sebagai contoh adanya pengiriman atau ekspor madu dari Cina ke Amerika itu tidak secara langsung karena untuk menghindari bea masuk, tetapi ditransit dulu atau dikemas ulang dulu di negara lain, contohnya mungkin di Vietnam, di Thailand, atau di berbagai negara. Kemudian terjadinya mislabeling atau kesalahan pelabelan, ini juga sangat banyak terjadi. Contohnya pada produk-produk organik, dilabel sebagai produk organik, ternyata itu bukan produk organik. Atau banyak terjadi pada misalnya pada ikan patin dilabel sebagai ikan dori. Kemudian produsen sengaja melakukan distribusi yang dari produk-produk terkontaminasi, contohnya penjualan produk yang mengandung atau terkontaminasi salmonella atau ikan yang terkontaminasi dioksin. Produsen tahu kalau produk tersebut mengandung bahan-bahan ini tetapi tetap diperjualbelikan. Kemudian terjadinya pencurian dan dijual kembali. Jadi suatu produk dicuri kemudian dijual kembali ke pasaran. Misalnya pencurian eceran susu formula. Kemudian makanan-makanan apa saja yang paling terdampak dari perlakuan kecurangan ini atau fraud ini? Yang pertama yaitu fraud sering terjadi pada ikan dan makanan laut, fish and seafood. Contohnya ini di Amerika bahwa menurut penelitian Oceana, tingkat kesalahan pelabelan tertinggi adalah pada ikan kakap. Itu sekitar 87% atau tuna 50% dengan analisis DNA. Nah, dari 120 sampel kakap merah yang dibeli secara nasional, pada ikan kakap di Amerika, organisasi ini melakukan penelitian bahwa jadi dari 120 sampel kakap yang ada, hanya 7 yang sebagai kakap merah, sementara 113 lain adalah sampel ikan lain. Kemudian produk susu, jadi pemalsuan terhadap atau fraud terhadap produk susu ini marak terjadi, yaitu contohnya adalah pemalsuan susu cair dengan susu bubuk yang dilarutkan. Kemudian kan seperti yang kita ketahui bahwa susu cair daily fresh atau yang segar itu kan lebih mahal dibanding susu bubuk. Nah, kemudian penambahan melamin juga untuk meningkatkan kandungan protein sehingga menyembunyikan pengenceran yang sengaja dilakukan. Jadi dilakukan pengenceran terhadap susu untuk meningkatkan proteinnya, kemudian ditambahkan melamin sehingga ketika dideteksi, oh jumlah kandungan proteinnya cukup tinggi. Kemudian produk berupa minyak, jadi hampir 70% dari minyak zaitun extra virgin telah dipalsukan. Minyak ini sering diganti atau dicampur dengan minyak alternatif yang lebih murah seperti kedelai, jagung, kacang tanah, dan bunga matahari. Kemudian produk daging, ini mengganti daging yang atau menambahkan daging yang berharganya lebih murah, contohnya bakso sapi diganti dengan bakso porcin. Kemudian produk madu, dalam produk madu terjadi penambahan sirup gula, sirup jagung, fruktosa, glukosa, atau bahan-bahan lain-lainnya. Kemudian dari hal-hal di atas ini ada prevalensinya. Menurut Emma itu bahwa di Amerika sendiri, ini kita contoh sebagai di Amerika karena untuk mendapatkan data di Indonesia saya sudah mencoba mencari tapi tidak dapat. Nah, ini adalah terjadinya insiden fruit fish fruit
Ini yang paling tinggi di Amerika itu sekitar hampir 73%. Kemudian yang paling banyak adalah ikan, kemudian adalah pada produk daging dan jus buah. Nah, selanjutnya, nah ini selanjutnya kita akan membahas mengenai fish fraud. Apa saja sih yang biasanya terlibat atau bentuk kecurangan yang ada di fish fraud? Jadi, bentuk kecurangannya itu berbagai bentuk kecurangan ikan terjadi dalam rantai pemasaran ikan domestik dan internasional. Motif utamanya adalah penipuan ikan. Penipuan ikan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang cukup tinggi. Ada perkiraan yang berbeda dari skala fish fraud karena banyak negara tidak memiliki kapasitas untuk memantau kegiatan fraud atau penipuan dalam rantai pemasaran dan tidak mengembangkan program pengendalian makanan secara resmi untuk mengatur operator bisnis ikan. Bentuk paling umum dari fish fraud adalah yang pertama, tadi hampir sama seperti yang food fraud, yaitu substitusi jenis ikan, di mana jenis ikan dengan harga murah menggantikan varietas yang lebih mahal untuk keuntungan ekonomis, atau jenis ikan bernilai tinggi disajikan sebagai ikan dengan harga murah untuk tujuan penggelapan pajak. Kemudian, mislabeling ikan untuk menyembunyikan asal geografis spesies yang didapatkan secara ilegal. Kemudian, adanya pemasaran produk palsu, di mana nama merek digunakan secara ilegal. Kemudian, penggunaan bahan makanan tambahan yang tidak tertulis dalam kemasan sebagai bahan pengikat. Contohnya, sebagai bahan pengikat air untuk secara nyata meningkatkan berat produk perikanan. Kemudian, adanya penggunaan zat adiktif makanan secara ilegal seperti karbon monoksida untuk meningkatkan kualitas visual produk ikan. Kemudian adanya penambahan air glasir ke produk beku untuk menambah berat badan dan berat dari produk perikanan dan salah label bahan seperti adonan atau rom roti untuk menambah berat produk olahan. Kemudian ini terdapat beberapa kasus fish fraud yang dipublikasi di berbagai negara. Ini hasil kajian dari Oceana tahun 2016 bahwa 200 kasus studi yang dipublish dari 55 negara di seluruh dunia menunjukkan hasil 20% dari sampel uji ikan adalah mislabeling. Kemudian 50% dari sampel ikan dari toko grosir dan restoran di Kanada terjadi mislabeling. Kemudian, Pardue et al. Tahun 2016 menyatakan bahwa 30 sampel uji mislabeling berasal dari restoran dan sektor takeaway. Ini mislabeling fish fraud. Kemudian, Marco et al. 2004 menyatakan bahwa 75% mislabeling terjadi pada ikan kakap merah di Amerika. Kemudian, ada Pinto et al. 2015 menyatakan sebuah survei produk hagfish dalam rantai pemasaran di Yunani dan Spanyol menunjukkan bahwa 30% dari produk ini diganti dengan spesies ikan Afrika yang lebih murah. Kemudian, Gal Kalaf et al. 2016 menyatakan sebuah penelitian tentang produk surimi yang diproduksi di Cina, India, dan Singapura menggunakan kode DNA menunjukkan bahwa spesies bernilai ekonomis rendah seperti sarden dan lele digunakan. Selanjutnya, ini bagaimana dengan di Indonesia kasus dari fish food fraud di Indonesia, bahwa sering kita melihat bahwa ikan dori diberi label sebagai ikan patin diberi label sebagai ikan dori, walaupun sekarang sudah cukup banyak produsen yang memang melabel palet patin, namun di masyarakat masih dikenalnya sebagai fillet ikan dori.
Ikan dori ini sendiri disebut sebagai ikan yang tidak enak dipandang tapi enak disantap. Itu bentuknya tidak indah, tapi ia populer sebagai hidangan makanan. Dagingnya putih, empuk, tebal, dan harganya tidak murah. Kemudian, contohnya untuk spesies John Dory, itu yang paling populer. Harga fillet kualitasnya di internasional mencapai 650.000 per 450 gram, cukup mahal. Kemudian di Australia, seiris daging John Dory seberat 180 gram, harganya sekitar 102.000 rupiah, sangat berbeda dengan harga ikan patin. Kemudian menurut FAO tahun 2018, aspek kesehatan yang dapat terpengaruh akibat dari fish fraud ini, antara lain, walaupun dari banyak pembahasan tadi tidak keseluruhan menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat, namun kesehatan masyarakat dapat terancam jika yang pertama, produk ikan yang mengandung racun diganti label menjadi ikan yang tidak beracun. Selanjutnya, kita membahas mengenai public health aspect dari fish fraud ini sesuai dengan FAO. Kesehatan masyarakat itu dapat terancam. Produk perikanan yang mengandung racun diganti menjadi label yang tidak beracun. Ataupun beberapa spesies scrofuloid seperti tuna dapat menyebabkan keracunan histamin yang dapat menghasilkan reaksi alergi pada individu yang sensitif. Misalnya pada label itu disebutkan bahwa scrofuloid atau seperti tuna itu tidak mengandung histamin atau histaminnya di bawah kadar yang telah ditetapkan yang diperbolehkan. Tapi pada aslinya, pada sebenarnya bahwa jumlah histamin pada ikan yang diperjualbelikan tersebut lebih tinggi daripada yang diperbolehkan. Kemudian seringkali terjadinya mislabeling, dan mislabeling itu berhubungan dengan keamanan pangan. Itu bisa diilustrasi bila ketika spesies ikan dari alam disubstitusi dengan ikan hasil budidaya, di mana kegiatan budidaya itu tidak sesuai dengan aturan budidaya yang baik, menggunakan antibiotik yang cukup banyak atau menggunakan antibiotik yang tidak diperbolehkan, sehingga meningkatkan kontaminan lingkungan dan residu antibiotik. Nah, ini dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan konsumen sendiri. Kemudian kita lanjutkan tentang pengujian tidak adanya fraud pada produk perikanan. Seperti di atas, dikatakan dapat diuji secara molekuler dengan fish barcoding DNA. Fish barcoding DNA sendiri merupakan metode yang secara molekuler digunakan untuk mengidentifikasi kelompok ikan berdasarkan urutan DNA dalam wilayah genom tertentu. Metode ini dapat digunakan untuk mempelajari ikan, mengidentifikasi ikan. Ini memungkinkan para peneliti untuk mengidentifikasi spesies ikan secara akurat. Kemudian, kenapa sih kita harus menggunakan fish barcoding, DNA barcoding? Karena dibandingkan dengan metode klasifikasi secara morfologis yang tradisional, itu keunggulan teknik barcoding DNA itu yaitu yang pertama, beberapa spesies itu terkadang memiliki karakteristik morfologi eksternal yang sangat mirip. Oleh karena itu, sangat sulit untuk membedakan mereka satu sama lain hanya dengan melihat bentuk karakteristik morfologinya. Atau apabila produk perikanan sudah dalam bentuk fillet, apalagi dalam bentuk olahan, itu akan sangat sulit untuk mengetahui apakah bahan baku yang digunakan sesuai yang tertera pada kemasan. Kemudian, teknologi ini
dapat membantu membedakan spesies secara akurat, secara sangat akurat, secara akurat. Kemudian perbedaan morfologis pada banyak ikan di berbagai tahapan tuh bentuknya berbeda, dan ini bisa sangat membantu untuk mengidentifikasi dari perkembangan-perkembangan pada ikan dengan teknologi barcode DNA. Kemudian apa sih sitokrom oksidase 1 itu, atau CO1 mitokondria? Sitokrom oksidase 1 atau CO1 pada mitokondria merupakan satu jenis protein pada eukariot termasuk manusia dan hewan yang dikodekan oleh gen MTCO1. Gen CO1 ini sangat efektif digunakan sebagai barcode DNA dalam mengklasifikasi dan mengidentifikasi vertebrata dan invertebrata. Kemudian gen ini juga telah banyak digunakan dalam berbagai kelompok biologis termasuk ikan. Kemudian porcine DNA testing, jadi pengujian sama seperti halnya pada ikan, pengujian ada tidaknya kandungan DNA porcine atau terjadinya porcine crowding pada produk makanan, baik itu makanan laut atau makanan yang lain, dapat dilakukan menggunakan metode secara molekuler menggunakan primer dari daerah sitokrom B, kalau tadi pada ikan sitokrom 1 di mitokondria. Teknik ini juga dapat diaplikasi untuk pengujian produk yang akan diberi label halal atau pengecekan kehalalan suatu produk. Kemudian ini menurut FAO 2018 juga bahwa faktor-faktor terjadinya dilakukannya fish fraud itu antara lain adalah keuntungan ekonomi bagi produsen. Kemudian kenapa ini bisa terjadi, karena globalisasi rantai dan jalur pasok ikan yang lebih lama sehingga memberikan peluang lebih besar untuk kegiatan fraud kecurangan. Jadi biasanya ada kegiatan ekspor dan impor. Ini memperpanjang rantai pasok ikan. Kemudian masih kurangnya program pengendalian makanan secara resmi dengan target food fraud. Jadi kemudian kurangnya harmonisasi antara nama ikan yang diterapkan pada tingkat nama nasional dan ilmiah. Sebagai contoh, di masyarakat ikan nila dan mujair itu terkadang dianggap sama. Kemudian kontrol impor yang lemah, di mana metode terakreditasi untuk identifikasi spesies ikan menggunakan fish barcoding tidak secara rutin digunakan. Kemudian buruknya koordinasi di tingkat nasional antara otoritas kontrol makanan dan lembaga negara lain yang memiliki tanggung jawab untuk investigasi kriminal dan penggelapan pajak. Kemudian, program keterlacakan mengandalkan sertifikat, kertas, dan dokumen yang dapat dengan mudah dipalsukan, atau tidak ada definisi regulasi yang disetujui secara internasional tentang food fraud atau penipuan makanan. Bagaimana dengan porsin pada produk perikanan sendiri? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini contoh porsin pada produk perikanan di National University of Singapore NUS tahun 2019 menemukan DNA babi pada produk porsin pada produk bakso, cumi-cumi, dan udang. Kemudian di Filipina sendiri, dari penelitian Sarmiento et al. 2018 menemukan DNA babi hutan pada produk bakso, cumi-cumi, dan udang. Kemudian di Malaysia tahun 2009,
Beberapa petambak memberi makan ikan patin dengan usus porcin dan menggunakan air limbah dari peternakan porcin. Kemudian di Jerman sendiri, tahun 2013 mengizinkan penggunaan protein hewani olahan porcin dalam pakan ikan. Walaupun pakan ikan ini bukan produk yang dikonsumsi, tetapi pakan yang mengandung porcin itu membuat keresahan di masyarakat. Kemudian hasil investigasi untuk yang kasus Singapura di atas, menurut hasil investigasi, beberapa sampel yang dibeli itu menunjukkan positif DNA porcin di produk bakso dan cumi-cumi. Jadi berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Badan Pangan Singapura, ini disebabkan oleh proses pembuatannya tidak secara sengaja dicampur. Jadi pabrik makanan tersebut memproduksi sehingga jejak DNA porcin terdeteksi dalam produk makanan laut. Sementara itu untuk yang kasus Filipina tidak ada investigasi resmi dari lembaga pemerintah karena ini berdasarkan hasil penelitian dari lembaga pendidikan. Kemudian untuk yang kejadian di Malaysia, petambak yang memberi makan ikan dengan pakan berupa usus porcin telah dijatuhi hukuman. Kemudian untuk yang kejadian di Jerman, hal ini legal sebenarnya, tetapi pemerintah Jerman di satu sisi juga mengkhawatirkan ikan yang kemudian diolah menjadi produk ikan yang diperimakan dengan protein hewan olahan babi akan meresahkan warga muslim di Jerman. Kemudian, menurut Profesor Rudolf Miller, peneliti utama kasus yang di Singapura, yang mengatakan bahwa sampel makanan laut yang ditemukan mengandung DNA porcin tidak berlabel halal, namun dalam majalah akademis tim yang diterbitkan pada Kamis 31 Oktober 2018, ini merupakan masalah serius mengingat banyak konsumen menghindari daging porcin tidak hanya untuk alasan agama, tapi juga untuk alasan etika atau kesehatan seperti alergi. Nah, bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Sampai saat ini belum ada laporan kasus produk perikanan yang secara sengaja dicampurkan dengan daging porcin. Untuk produk ikan, bakso ikan yang ditambahkan daging porcin itu beredar di beberapa toko online itu dijual, tetapi bukan food fraud karena di sana dijelaskan komposisinya bahwa daging ikan diberi dengan daging porcin, jadi tidak bukan faktor kecurangan. Yang di Indonesia sendiri itu banyak kasus penambahan porcin itu pada daging sapi, terutama daging sapi yang dikatakan 100% daging sapi ternyata diganti atau ditambahkan dengan daging porcin. Kemudian pengujiannya sendiri untuk identifikasi secara konvensional berdasarkan morfologi suatu spesies ikan itu akan sulit dilakukan apabila sudah dalam bentuk filet atau olahan ikan. Jadi kita tidak bisa melihat lagi bentuk sisik, jumlah sisik, bentuk kepalanya seperti apa, kita tidak bisa melihat lagi. Makanya sangat disarankan untuk pengujian ada tidaknya fraud pada produk perikanan dapat menggunakan metode secara molekuler, yaitu dengan barcoding fish menggunakan primer di daerah sitokrom oksidase 1 CO1 mitokondria. Kemudian untuk pengujian porcin sendiri, untuk mengetahui ada tidaknya kandungan DNA porcin pada produk makanan, baik itu makanan laut dan produk makanan lain, dapat dilakukan menggunakan metode secara molekuler menggunakan primer dari daerah sitokrom B mitokondria. Selanjutnya, bagaimana cara program pencegahan dari food fraud sendiri? Yang pertama itu adalah ini sesuai dengan
rekomendasi dari FAO yaitu membuat daftar nama ikan yang disepakati bersama secara nasional. Ini contohnya di Amerika sudah menerbitkan daftar makanan laut yang berisi daftar nama umum, nama pasar, dan nama ilmiah yang wajib untuk perdagangan komersil. Kemudian, persyaratan wajib dalam pelabelan produk perikanan. Jadi, contohnya di Uni Eropa memiliki peraturan pangan yang sangat komprehensif dan ketat yang mengatur pelabelan ikan dan produk perikanan, di mana informasi yang diberikan harus jujur dan akurat dengan identitas properti komposisi, jumlah, daya tahan, negara asal atau tempat asal, dan metode pembuatan atau produksinya harus lengkap. Kemudian, memperkuat sistem pengendalian makanan oleh instansi resmi. Ini sangat penting dilakukan, bisa dalam sosialisasi peraturan Fishfraud, kemudian membuat program pemantauan dan pengawasan untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap peraturan terkait pelabelan ikan, dan disertai juga dengan aturan penegakan hukum dalam hal ketidakpatuhan. Kemudian, laboratorium di instansi resmi melakukan pengembangan metode deteksi fish DNA barcoding. Kemudian selanjutnya memperkuat sistem manajemen keamanan pangan industri. Ini rekomendasi bagi industri untuk mengadopsi dua tahap, yaitu pertama melakukan penilaian kerentanan untuk mengidentifikasi sumber potensial fish fraud dalam rantai pasokannya. Jadi ini bagaimana produsen memprotek bahan bakunya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian, memprioritaskan langkah-langkah pengendalian untuk meminimalkan kemungkinan menerima bahan-bahan, bahan mentah atau produk yang curang atau tercemar. Jadi, dari produsen industri juga harus benar-benar memperhatikan pasokan-pasokan yang supplier-supplier yang memasok ke butuhannya. Kemudian di dunia ada kode komisi alimentarius tuh mengurusi tentang makanan, tentang produk makanan. Jadi di sini peran kodeks sangat penting juga, yaitu komisi kodeks alimentarius dapat bekerja sama dengan negara-negara anggota harus mengembangkan prinsip dan pedoman internasional yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi praktek fraud dalam perdagangan makanan. Industri ini membutuhkan panduan tentang cara memastikan terhadap dan keaslian makanan dengan meminimalkan kerentanan terhadap fish fraud serta mengurangi food fraud. Jadi kesimpulannya, fish product fraud dan poaching pada produk perikanan ditemukan di berbagai negara di dunia ini, dan ini bukan masalah mudah untuk diatasi. Perlu pengawasan yang sangat ketat dari lembaga resmi pemerintah, peran industri, dan masyarakat. Kemudian, produk perikanan yang terindikasi mengandung poaching di Indonesia yang secara sengaja ditambahkan tanpa diberitahu komposisi atau produk perikanan tersebut mengandung poaching, sampai saat ini belum ada laporannya. Namun, bagi masyarakat yang menghindari adanya kandungan poaching dalam produk perikanan, baik itu berkaitan dengan agama ataupun dikarenakan masalah kesehatan atau alergi, untuk membeli produk-produk berlabel halal atau membeli produk perikanan yang kita secara pasti yakin dalam proses pembuatannya higienis dan halal, dalam arti kata tidak sembarangan dalam membeli produk perikanan, jangan tergiur hanya karena harga yang murah. Demikian yang dapat saya sharing. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan bisa kirim WA ke admin atau ke email Buski PM. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
You